Tuan dan puan di studio sekarang, Pengetua Akademi Fantasia 2015, Adrie Abdul Halim. Halo. Apa khabar semua? Different energy, eh? Different energy. Meriah lah sekarang. Meriah. Cukup meriah. Ini hari budak mengecun tak sampai je. Kalau tidak, pa-pa-pau. Ramai api, ramai api. Okey, sebenarnya kalau korang tahu kenapa Abang Adrie ada kat sini pada malam ni, kita tengok dulu gosip nombor satu minggu ini. Roll it. Cikta umum tarik diri dari AF 2015 kerana Adrie. Dia cakap dia tak ada kerja dengan orang yang tak profesional dan emosional. Ini sebab Adrie tak puas hati dengan komen cikta di AF baru-baru ini. Nanti kita tanya Adrie sendiri lah. Kita tanya dia depan-depan, ya. Okey. Dot-dot-dot. Studio. Amazing. Okey, sebenarnya Nabil, yeah, sebenarnya. AF ni banyak gimmick lah. Betul. Tapi kita pun confused adakah itu gimmick atau cerita sebenar. Okey, saya sendiri pun sebelum saya menyaksikan AF dan banyak kali kita ada benda-benda insiden yang berlaku. Betul. Yeah. Terus terang sebenarnya memang kita tak rancang. Okay. Kita tahu apa yang mungkin bakal berlaku jika kita buat sebegini sebegitu. Yes. Tapi emosinya memang tulen. Okay. Wow, tulen. Tak dibuat-buat. Tulen bang. Tulen bang, tulen bang. Mungkin ramai lagi yang macam terpinga-pinga apa benda jadi. Sebenarnya macam saya sendiri kan, yang terlepas, konsert yang lepas. Biar saya jawab. Sebab saya menyaksikan konsert yang baru-baru ni. Okay. Yeah. Kejadian dia begini. Si Sufi menyanyi. Okay. Cik Ta bagi turn, Cik Ta bagi komen. Cik Ta komen, belakang tak puas hati. Dan masa tu pula dia ambil pula shot Abang Adrie tengah marah. So itu kejadian dia. Ni kita tengok. Ni kita tengok balik ni. Masa Cik Ta tengah komen ni. Ni apa dia nyanyi lagu macam dia ada audio ke? Cik Ta cakap. Ini dia kejadian dia. Tak ada audio ke? Alamak, tak ada audio. Tak ada audio. Ada kat rumah ada kot. Ni. Ni marah sangat ni bang. Tak marah lagi tu. Kalau marah naik kerusi kot. Itulah dia. Tak, kalau marah lagi, kursi dah dekat sana. Kalau marah lagi. Okey, tapi sebenarnya macam bagi abang sendiri bila diumum tarik diri and whatnot, apa pesanan abang kepada Cik Ta? Saya nak sampaikan satu benda lah. Ini bukan soal peribadi. Dan saya mengkagumi Puan Rosita. Saya pun kenal dengan Zain dari umur dia 9 tahun lagi. Correct. Masa tu adik Sasha kan. Okay. Dan ini bukan soal peribadi. I'm sure she's a very good mother, wife dan hormat dia sebagai seorang profesional. Tapi bila kita di dalam liga yang sama ataupun di arena bersama di gelanggang AF ni, saya rasa dia ada hak untuk memberi komen dia sendiri. Betul. Tapi tak bermakna orang lain pun tak ada penangan mereka tersendiri. Saya cuma tegur ketika commercial break. Bukan saya yang cakap depan mikrofon yang menjatuhkan para peserta. Air muka peserta. Saya cakap dia komen cetak tak berasas. Jadi itu je saya cakap. Tapi tak ada apa yang saya cakap lain. Saya tak tahu top habis-habis dia nak tarik diri. Nak tarik mungkin diri. Mungkin sebagai juri kita rasa mikrofon tu dekat kita dan kita rasa ada hak untuk bersuara. Yeah. Tapi tak bermakna saya rela dikritik. Saya rasa kalau buka Facebook pun ada cakap tak suka cara saya, ada tak suka pelajar ni, ada tak suka lagu ni dan sebagainya. Biasalah tu kan dalam dunia show ni. Inilah bukan reality show je, dunia nyata pun memang macam tu. Orang bebas bersuara. Betul. Jadi tak bermakna juri pun tak boleh dikritik. Juri pun ada pengkritik mereka tersendiri juga. Betul. Dan saya terus terang, saya pun ada cakap dengan Datuk Ramli tentang ada berapa komen dia yang sebelum ni. One to one, tak perlu saya dedahkan dekat orang. Dan perbualan tu menjadi dua hala. Maksudnya dia ada sebab dia dan saya faham dia punya sebab. Dan saya sebagai tugas seorang pengetua, minta maaflah. Saya sebagai seorang manusia, saya bangga dengan anak murid saya. Ada siapa cakap tak elok pasal anak-anak murid saya akan tersinggung. Mesti saya akan tersinggung sebagai manusia. Saya bangga. Sayalah orang terakhir yang akan menjatuhkan mereka nanti. Ya? Jadi apabila kita usah gigih selama seminggu, tujuannya nak menghiburkan orang je. Itu je tujuannya. Berlatih siang malam. Saya perlukan kritikan yang membina. Kalau macam Datuk Ramli, dia kata, okay, ini do something about this. Ini. Saya boleh terima. Ada point. Tapi kalau, minta maaf lah. Kalau cakap awak seksi, awak cakap macam orang Cina, awak nampak lembut. Minta maaf, saya tak boleh terima komen-komen macam itu. Benda tu tak boleh nak. Tak. Itu terlalu peribadi dan tak ada apa-apa saya nak buat. Dah Rachel sendiri memang bangsa Cina. Mestilah dia cakap macam itu. Betul. Takkan saya nak cakap cerita. Kenapa cakap utara cerita? Kalau dia look orang Cina, tiba-tiba dia cakap, itulah saya pun tak tahu dah. Dah pelik pula kan. Saya sendiri pasti mungkin Cik Ta pun ada pendapat itu sendiri. Tapi bagi saya sendirilah kalau benda ni baik dibawa bincang macam one to one private kan.